Halo nakku, jangan lupa di like videonya ya. Halo juga weh, dan jangan lupa di subscribe ya. Berapa lama sekitarnya tuh? Setahun setengah aku rasa bang. Oh, lama juga ya? Iya. Akhirnya meninggal juga dia, yo. Iya lah, Wandai. Orang udah dibuang semua susunya. Alamak, Bayoh. Besusuknya? Ih, banyak susunya, Wandai. Di sini, di sini, di sini, di sini, sini. Alamak, Jang. Pantaslah waktu muda kena tikam tak tembus. Sampai pahangnya yang patah. Rupanya besusuk dia. Cepat Mama meninggalkan kami, Pak. Belum lama lo Mama meninggalkan kami, Pak. Bapak. Udah deh, udah tenang kakek di sana. Udah gak ngerasakan sakit kakekmu deh. Bu RT, kenapa belum dikuburkan? Udah jam 5 sore ini, nunggu apa lagi? Ya ampun. Tak rasa ngenteni si Andre, anaknya sing bontot iku kan kerja nang Kalimantan kono lho. Alah, ngapain ditunggu-tunggu? Lebih cepat kan lebih bagus. Karena meninggalnya udah dari jam 2 pagi tadi. Yo kan, agak ampuh lho. Itulah, bau kurasa. Siapa yang meninggal itu? Kak? Ya? Siapa yang meninggal itu? Oh, Ao Dende. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaudah ya, Dek ya. Iya ya, Kak. Isma, kita di luar aja lah. Aku enggak bisa nyok mayat-mayat begitu, Bayoh. Terotakku. Nanti enggak bisa tidur aku. Aku enggak puas lo Wandai kalau tak jia enggak nengok mayatnya langsung. Kalau bisa pun ku ciumi mayatnya itu. Ah, kau pun udah jadi mayat mau kososok aja. Udahlah Wandai, ke dalam aja lah kita yuk. Sini aja lah Kesima. Wandai! Wandai! Susah kali ngerjainnya weh, kayak mana ini? Iya, kayak mana sih ini? Mau pecah kepalaku, ampun kali. Pau kalian semua, kayak gini aja gak tahu. Kau udah siap rupanya? Belum. Nih. Masih kosong. Pau. Weh. Nah, ini dia. Si juara kelas kita datang. Ah, lama kali kau datangnya, Lin. Weh. Wak Udin meninggal loh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ih, mampus. Bahaya. Banyak kali pegangan Wak Udin itu. Pasti arwahnya gentayangan nanti malam. Iya, yolah. Siapa nanti pulang malam? Pasti ditakut-takutin Wak Udin. Entah apa-apa ini mulut Marta. Kau jangan nakut-nakutin aku, Lata. Aku pulangnya malam loh. Weh, tapi bisa jadi apa yang dibilang Marta betul loh. Arwahnya bisa gentayangan. Karena Wak Udin... Udahlah! Entah apa-apa pembahasan kalian. Orang udah ninggal pun dicerita-ceritain. Pamali itu namanya. Sekarang kerja kelompok aja kita. Ayo. Udah semua bapak-bapak, ibu-ibu, apa ada yang mau ditunggu lagi? Udah Pak RT. Baiklah, kalau memang nggak ada yang ditunggu lagi, mari kita lakukan sholat jenazah. Silakan dikomat. As-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah hajal mayit rahimakumullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Thank you.
dokter. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ayo bapak-bapak, silakan diangkat. Bismillah. Udah siap kan, weh? Aku balik duluan ya, udah malam. Ini sama lah, Jo. Nebeng kenapa aku? Yaudah yuk, kalau kamu nebeng. Cepat, Lin. Udah malam kali ini. Balik aku ya, weh. Weh, aku ikut juga kenapa? Numpang sampai simpang sana loh. Nggak bisa tarik 3 bed, rusak nanti keretaku. Ih, parah kali ah, ditinggal nyawa. Jadi kok kayak mana, bed? Aku udah ngantuk kali loh. Tunggu Lata, aku dijemput mamaku loh. Tadi siang aku udah bilang. Is, yaudah kok tidur rumahku aja lah kalau gitu, Pak. Kalaupun jauh kali rumahmu di Medan sana, entah apa-apa. Ah, mana dikasih mamaku? Orang aku udah janji aku mau pulang kok. Ish, gak masuk-masuk pun. Payah kali sinyal di sini. Kalau gak antarkan aku ke simpang sana Lata, pasti mamaku nunggu di situ. Ah, berak lah, Bet. Kau pun nyusahin aja. Ayolah. Balik aku ya, Lin. Makasih ya, Jo. Oke. Aduh. Kok tiba-tiba perutku mules ya? Kan? Kentutnya udah kesenggol tai. Yono, Dek. Yono. Apa, Mak? Kawanin Mama ke kamar mandi yuk. Mama sebel berak. Enggak lah, Mak. Walah. Ih, kok aku ngerasa merinding ya. Jadi enggak berani aku ke kamar mandi sendiri. Tai ini pun enggak bisa diajak kompromi. Udah malam malah keluar. Udahlah, ku beranikan diri aja daripada aku berak di celana. Kok malamnya agak beda ya, gak kayak biasanya. Ampun, kok makin merinding aku. Sebel berak kali ya. Kok bau menyan ya? Bau kali ya. Gak hilang-hilang baunya. Gak biasa-biasanya loh bau kemenyan. Hai, ampun, apa itu? Ih, putih-putih. Ih, takut kali aku. Ngapain lagi situ? Kok ngintip aku berah ya? Turun, ih, ampun. Ih, jelek kali muka lu. Aduh, ya ampun. Pergi sana, pergi. Eta, ini kita lewat rumah Wak Udin. Ya iyalah, Pak. Jadi kau mau lewat mana? Lewat kuburan. Dari sana pun bisa. Memang deket, Bet. Kalau kau mau, ayo. Aku ayo-ayo aja, nya. Yaudah lewat sini aja, Lata. Daripada lewat kuburan, lebih serem. Bet. Kau tahu pohon sawo deket tekongan itu?
Aku pernah dinampain loh, mukanya kayak gini. Diam Lata. Ah, pusing kali mulutmu. Entah apa-apa. Udah malam loh. Beth, oh Beth, Betty. Beth, ayo. Ngapain kau diam di situ? Tekincit. Tunggu tah. Tadi kayak mamaku yang manggil. Kau nggak dengar? Gak ada dengar aku, tahu mabuk kau itu. Orang nggak ada apa-apa kok. Udah ya Bet, kau pasti berpikiran suara itu suara hantu kan? Pau, takut kali kau sama hantu. Lagian percaya kali kau yang gitu-gitu. Kalaupun ada hantu di sini, ku tato giginya. Toko. Pau, pau. Sama topeng kayak gini aja takut. Bodoh, percaya kali sama hantu-hantu. Tidur di jalan. Naku, mau cari rumah murah. Tanya sama Betty lah. Ayolah, siapa yang pulang malam? Pasti nanti ditakut-takutin. Ih, takut. Keep roll action. Ih, ayolah, siapa yang nanti malam pulang? Pulang malam. Ih, ayolah, siapa yang nanti pulang malam? Pulang malam. Pasti tetap. Goyang itu dadanya. Ya. One die. Cut.